wonten ing papan mriki ingkang sedaya kula hormati, kula cintai. Tresnani. Langkung riyin monggo kita tansah mujuaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kathahipun kenikmatan ingkang dipun paringaken kula panjenengan sami tumuju wonten ing enjang menika. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan tauladan sehingga kita akan selamat dunia akhirat kalau kita mengikutinya. Amin. Awit naminipun Lurah Sri Mulyo Kapaniwon Piyungan Kabupaten Bantul. Pindah aturaken matur aging panuwun pilih Dusun Kabregan sudah mampu untuk menghidupkan kembali, merawat, mengembangkan tradisi merti dusun untuk yang kedua kalinya. Saya bangga punya Pak Dukuh yang masih muda, yang peduli terhadap kebudayaan. Tepuk tangan untuk Pak Dukuhnya. Bapak Ibu, Sri Mulyo sudah kita canangkan menjadi desa mandiri budaya dengan surat keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah saya terima sebulan yang lalu. Sehingga untuk mengembangkan kebudayaan Sri Mulyo sudah dianggarkan dari dana keistimewaan per tahun 1 miliar. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini saya merasa bahagia karena warga Kabregan Pangkah pada beberapa waktu yang lalu dalam acara pengajian akbar saya menyerahkan sebagian tanah pelunggu saya ya kira-kira setengah hektar di tempat ini untuk dikelola sebaik-baiknya. Jadi bumi ini sudah saya serahkan kepada Bapak Ibu dan seluruh warga Kabregan minimal 4 tahun ke depan. Kan kita bertahun-tahun. Iya, untuk bisa dikelola, kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial kebudayaan. Dan target kita adalah desa budaya, dusun budaya yang menghasilkan pendapatan. Tetap tambah satu. Nah, ini kira Bapak Ibu urunan ya ini ya. Masih mandiri ya. Dan lahan itu nanti silakan dikelola, digunakan untuk golek duit. Iyalah. Caranya bagaimana Pak RT, Pak Dukuh nanti berembuk dengan tokoh-tokohnya. Bisa untuk kompetisi voli, karena Kabregan salah satu dusun unggulan di kawasan Piyungan yang punya klub voli yang luar biasa. Tepuk tangan. Pokoknya anggir turnamen yono Kabregan sing melu gayeng. Betul ya? Dan ini kebanggaan Sri Mulyo. Kemudian dari pendapatan yang dihasilkan dari bumi ini silakan digunakan untuk membiayai kebutuhan bersama. Sehingga masjid dan tempat ini adalah satu kesatuan untuk menjadi ruhnya daripada warga Kabregan Pangkah Semen untuk siar agama sekaligus pengembangan pusat pengembangan ekonomi. Dengan kita tata nanti dana is yang dikucurkan oleh Pak Gubernur. Tempat ini adalah salah menjadi kawasan inti dari 14 hektar yang nanti akan kita kembangkan Sri Mulyo menjadi pusat kebudayaan yang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur Desa Mandiri Budaya 14 hektar yang setengah hektar di sini. Sri Mulyo 60% pegunungan, pegunungan warga kita di pegunungan ini penyangganya. Jadi intinya nanti di tempat ini untuk minimal 4 tahun ke depan kita akan kembangkan terus. Nah oleh sebab itu pada hari ini saya merasa bangga dan terhormat atas kerawuhan Pak Kepala Dinas Budayaan Bantul atau bahasa lainnya menika Pak Pangarso Kundo Kabudayaan.
yang walaupun ini hari-hari minggu libur, beliaunya rawuh di sini. Tepuk tangan untuk beliau. Dan tolong Bapak Ibu seluruh warga masyarakat Kabregan, Bu Yuni ini di uri-uri, di pepetri di sini. Bu Yuni ini bisa membawa anggaran terus-menerus di sini. Jadi setelah saya memberikan sebagian tanah Pelungguh, termasuk juga untuk akses jalan, yang mana akses jalan keliling ini adalah tanah Pelungguh Lurah Sri Mulyo yang kebetulan sekarang saya sudah saya serahkan untuk masyarakat dibangun jalan. Nah, anggarannya nyuwun Bu Yuni, dengan catatan konsisten warga Kabregan terus menerus mendukung Bu Yuni. Sepakat? Tangan. Nah, gitu loh, punya duit penyumbangan ya ganti Bu Yuni, duit penyumbangan ya didukung. Nah, ini namanya gotong royong. Ini jumbo dengan moto atau etos kerja Sri Mulyo Gerbang Madu. Gerakan pembangunan masyarakat terpadu yang intinya adalah gotong royongnya masyarakat. Jadi kita sekarang ini membangun balai kelurahan yang sudah habis 4 miliar. Niku mboten bantuan saking kabupaten, mboten bantuan saking provinsi, mboten bantuan saking pemerintah pusat. Murni kita cari sendiri. Karena apa? Sri Mulyo akan dijadikan contoh di Indonesia ini desa yang di anggap berhasil dalam tata kelola pemerintahan, sehingga desa-desa di seluruh Indonesia ini sudah datang ke Sri Mulyo selama 4 tahun ini.